Kabar dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang akan segera menggelar acara lamaran tak pernah habis dari pemberitaan media. Setelah mengumumkan mengenai tanggal lamaran yang akan digelar Rizky Billar dan Lesti, para netizen terus bertanya-tanya mengenai persiapan pernikahan yang akan digelar nanti. Sebuah pertanyaan terlontar dari seorang wartawan mengenai permintaan Lesti Kejora yang kerap dipanggil Dede untuk persiapan pernikahan nanti. Ada request sendiri enggak sih dari pihak Dede? Ada request sendiri enggak misalkan kayak jam tangan, tas, sepatu atau apa gitu? Ujar para wartawan tersebut. Lesti Kejora sedikit kebingungan dengan pertanyaan yang diajukan itu. Wartawan tersebut menjelaskan bahwa pertanyaan yang dilontarkannya mengenai proses seserahannya kelak. Tanpa pikir panjang, Lesti langsung menjawab pertanyaan tersebut bahwa dirinya tidak meminta apapun untuk prosesi seserahan yang akan digelar, bilang padanya. Lesti Kejora menjelaskan bahwa dirinya akan menerima seluruh pemberian dari Rizky Billar yang terpenting bermanfaat. Terus bentuk apapun yang penting bisa kepakailah, manfaat buat Dede kedepannya insya Allah, ujar Lesti Kejora. Lesti juga mengungkapkan bahwa prosesi lamaran dari keluarga inti telah berlangsung. Secara resmi keluarga udah dilaksanakan, ungkapnya. Ditambahkan Lesti Kejora bahwa proses lamaran dengan keluarga besar Rizky Billar yang belum terlaksana. Keluarga besar kan belum, kemarin masih keluarga kecil aja. Insya Allah, kalau enggak di tempat lahir Dede yang di sini, biar teman-teman bisa datang juga, pungkas Lesti Kejora. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.